Ya, Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, informasi berikutnya adalah kemacetan Kota Bandung hingga optimalisasi Bandara Kertajati terus dilakukan baik oleh Kemenhub, Pemda, Prof. Jabar, hingga berkolaborasi dengan akademisi. Salah satunya adalah dengan jadwal penerbangan umroh di BIJB yang dipastikan 2 kali seminggu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya fokus mengatasi 2 permasalahan di Jawa Barat, yaitu kemacetan di Bandung dan fungsi maksimal Bandara Kertajati. Untuk mengatasi kemacetan di Bandung, Kemenhub telah menyelesaikan elektrifikasi timur hingga barat, yaitu dari Cicalengka hingga Padalarang, dan dalam waktu dekat akan segera berfungsi. Sedangkan di utara hingga selatan, pihaknya mengusulkan Autonomous Rapid Transit atau ART atau kereta yang melintas di jalan biasa. Selain itu juga ada proyek BRT, Electronic Vehicle, dan ARL atau Airport Rail Link. Sedangkan untuk Bandara Kertajati, pihaknya memastikan dalam 2 minggu ini dijadwalkan penerbangan umroh 2 kali seminggu di BIJB dan akan terus bertambah jadwalnya. Bandung, ya maaf kata, memang harus ditolong karena Bandung dalam keadaan yang ya cukup padat. Ya. Nah, oleh karenanya Kementerian Perhubungan sudah menyelesaikan elektrifikasi timur barat Cicalengka sampai ke Padalarang, insya Allah akan segera berfungsi. PJ Gubernur Jawa Barat BI Mahmudin mengapresiasi langkah Kemenhub yang telah menyelesaikan elektrifikasi Cicalengka Padalarang serta memastikan jadwal penerbangan umroh di Bandara Kertajati. Diharapkannya hal tersebut akan menghidupkan perekonomian di Kertajati. BI pun mengungkapkan pihaknya membuat tim percepatan pembangunan BRT sehingga diharapkan pada 1 Januari 2025 sudah ada kepastian kapan BRT dibuat. Umroh itu salah satu upaya kami meningkatkan traffic di Kertajati, dan tentunya kami sangat senang kalau mudah-mudahan 2 minggu ini terwujud dan otomatis akan menambah juga traffic, tidak hanya karena kalau umroh itu kan satu orang diantarkan 2-3 keluarga, jadi kebayang ekonomi akan tumbuh di sana. Jadi ini juga masalah tidak hanya penumpang tapi juga UMKM di sana. Pak, kami kalau di sana kosong sepi, makanya berbagai macam kegiatan itu kami tarik ke Kertajati. BI pun telah berkonsultasi dengan antropolog terkait cara mengubah perilaku masyarakat Bandung dalam menggunakan sarana transportasi. Ia pun akan melakukan rerute angkot untuk menjadi feeder BRT. Budi Hartati, Bandung TV.